Ya, Mesa, jelang Pilkada Serentak pada November mendatang, Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon Bupati Pania, Nason Uti, dan bakal calon Wali Kota Jayapura, Abi Sayrolo. Rekomendasi juga diberikan kepada bakal calon Bupati Timur Tengah Utara, Cornelis Naifatin. Bakal calon wali kota Jayapura, Abi Sayrolo, mendapatkan rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju dalam Pilkada 2024. Abi Say akan membangun kebersamaan bersama Partai Perindo untuk mensejahterakan kota Jayapura. Rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon Bupati Pania, Nason Uti, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap ke depan, mudah-mudahan atas kehendak Tuhan, kalau nanti saya menang di Kota Jayapura, berarti bersama-sama dengan Partai Perindo kita membangun kebersamaan 5 tahun ke depan. Partai mendorong pemimpin yang layak, ya, untuk supaya menjadi pemimpin daerah, ya. Ini semua kita jaga dan lebih khusus untuk demi kesejahteraan masyarakat. Kader Partai Perindo Cornelis Naifatin yang maju sebagai bakal calon wakil Bupati Timur Tengah Utara juga mendapat surat rekomendasi dukungan. Ketua DPD Partai Perindo Timur Tengah Utara ini berpasangan dengan Kristiana Muki sebagai bakal calon bupati. Kita jadikan masyarakat sebagai pusat pembangunan, kita berdayakan ekonomi masyarakat di kabupaten kita karena rata-rata ekonomi kabupaten di kabupaten kita masih sangat rendah. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.